sahabat Indogo, selamat datang kembali bersama aku Vita di Kardus Terhemat ala Indogo. Sobat Indogo, kalian percaya nggak sih kalau misalkan rambut yang rapih itu pastinya bikin tampilan kalian jadi lebih kece dan pastinya bikin lebih pede? Nah, aku tuh paling nggak bisa keluar rumah kalau rambut aku tuh masih berantakan. Di dalam kardus ini, aku udah belanja nih perlengkapan-perlengkapan apa aja yang bikin aku rambutnya jadi lebih rapi dan pastinya aku bakalan jauh lebih pede kalau aku keluar rumah. Nah, barang pertama yang aku beli ini hair rebonding and treatment. Yuk kita buka. Kenapa aku beli produk ini? Karena rambut aku aslinya ikal, jadi aku mau beli ini supaya aku bisa lurusin rambut aku. Di dalam kardus ini kita akan dapat krim ini, krim yang nomor satunya. Lalu akan dapat juga krim yang nomor duanya. Nah, kedua krim ini harus pemakaiannya dipisah ya. Lalu ada sisir juga, jadi untuk meratakan ketika kita pakai krim rambut ini. Dan ada sarung tangan, jadi nggak langsung kena ke tangan kita. Dan pastinya dikasih juga ini, dua buah vitamin. Digunakan setelah kalian selesai melakukan treatment ini. Dan untuk produk sekomplit ini harganya murah banget, cuma 150 NT aja. Nah, karena untuk pakai hair rebonding ini perlu catokan, aku juga udah beli nih. Ini dia, Hair Nova 2-in-1. Yuk kita buka! Ini masih ada plastiknya juga, bentar aku keluarin dulu ya. Nah, teman-teman, ini untuk colokannya colokan Taiwan, tapi kalian bisa gunakan ini untuk di Indonesia juga ya. Terus di sini ada tombol, kalian kalau misalnya nanti kalian pencet tombol on, terus kalian bisa atur suhunya bisa sampai ke 200 derajat. Nah, lalu catokan ini juga bisa 2-in-1, bisa untuk lurusin, ini yang straight. Jadi kalau misalkan kalian mau yang straight ini, kalian tekan tombol yang straight-nya ini, kalian pencet. Nah, lalu dia akan catokannya seperti ini. Jadi kalian bisa catok untuk lurus. Tapi kalau misalkan kalian mau catoknya keriting, kalian tinggal pencet tombol yang ini, yang curl. Kalian tekan. Nah, lalu kalian catokannya di sini untuk keriting rambutnya. Nah, untuk harga dari catokan ini juga murah banget, cuma 390 NT aja. Oh iya teman-teman, bahan dari Hair Nova 2-in-1 ini keramik, jadi cepet banget panasnya. Nah, selain catokan, aku juga udah beli nih barang kecil dan biasanya kita pakai sehari-hari. Ini dia, sisir anti kusut. Yuk kita buka sisir anti kusut ini. Nah, untuk sisir anti kusut ini menurut aku pas banget nih kalau misalnya digenggam tuh pas banget sama genggaman tangan kita, jadi enak pas kita lagi nyisir. Nah, terus kalian misalnya lihat nih, ini untuk tinggi dari gerigi sisirnya ini tuh tingginya tuh semuanya nggak sejajar. Fungsinya buat apa? Fungsinya supaya nyisir rambut kita tuh lebih merata, jadi pastinya rambut kita tuh nggak bakalan kusut. Harga dari sisir anti kusut ini juga murah banget, cuma 65 NT aja. Sobat Indogo, selain barang-barang ini, aku juga udah beli vitamin untuk merawat rambut aku jadi lebih sehat. Nah, ini dia, Ellipse Vitamin Rambut. Nah, Ellipse Vitamin Rambut yang aku beli ini yang strip, sebenarnya ada juga yang botol, tapi kenapa aku beli yang ini? Karena kalian lihat, ini kan bahannya tipis banget nih, jadi gampang kalau misalnya mau kita bawa kemana-mana. Kebetulan, karena rambut aku berwarna, aku belinya warna ungu. Nah, selain warna ungu ini, masih ada 3 warna lainnya. Harga Ellipse Vitamin Rambut yang strip ini cuma 50 NT aja. Sobat Indogo, ini semua perawatan rambut yang udah aku beli supaya rambut aku selalu rapih. Yuk kita rekap berapa sih yang udah aku keluarin? Hair Rebonding and Treatment 150 NT. Hair Nova 2-in-1 390 NT. Sisir anti kusut 65 NT. Ellipse Vitamin Rambut 50 NT. Totalnya 655 NT aja. Lebih murah daripada ke salon ya. Sobat Indogo, aku mau kasih tahu kalian nih, kalau semua barang yang aku beli tadi bisa kalian beli satuan juga ya. Yuk segera dipesan. Sekian untuk cutter kali ini, sampai jumpa di episode cutter berikutnya. Bye-bye! Sobat Indogo, aku mau kasih tahu kalian.